Hey guys, it's me, Jovelyn Ashley. Asli lo ya. Jadi guys, hari ini tuh aku pingin minum yang segar-segar. Dan sekarang aku lagi ada di depannya Kopi Su Tegal. Dan aku pingin beli milk ke boba. So yeah, let's get into the video. Sekarang kita langsung aja masuk ke top sini. Let's go. Langsung aja kita pesan minyak boba. Kalau pesan minyak boba ada nggak? Ada. Terus minyak boba satu ya? Nungguin pesenannya keluar dan kita kesini, aku bakal nyanyi dulu. Temenin aku ya. Yang paling empuk saya. Sini. Empuk sudah. Oke, sini. Dulu sudah. Oke, bersih. Gimana sudah? Mau pesan langsung atau gimana? Guys, Di Arab gak ada cantik seperti ini. Sabar. Ada penasaran suaranya,
Halo Adek. Suara ente bagus banget. Ente makannya apa dari kecil kok suaranya bagus gitu? Sultan. Oh, bukan ente. Apa? Harim. Ya. Oh, masih kecil. No. No. Kalau anak di Arab kalau masih kecil enggak boleh namanya Harim. Siapa? Ya ente. Oh, ente. Iya. Balul. Ente kecil-kecil suaranya bagus banget. Dulu kecilnya makan apa, Ente? Makan mie sama tabanada. Apa? Tabanada. Tabanada apa? Susah di sana pada ini makannya. Oh, mie. Oh, mie. Mixer. Enggak, makan cuma nasi. Oh, nasi. Tapi suara ente luar biasa sekali. Gimana kalau ente yang ana ajakin ke Arab, ya? Konser di Arab sana? Oh, lumayan. Ya, gimana? Ane, ente mau enggak? Ada aja di dalam. Terus naik pesawat, sebenarnya naik apa ente? Kereta atau mobil? Oh, kereta. Ah, bisa nanti ane pesenin kereta yang langsung tembus ke Arab. Tenang aja. Ane itu yang punya kereta. Pesawat yang punya ane, ya. Semua yang punya ane, tenang aja ya. Oh ya. Wah, ini emang panas nih, enggak gini ya. Saya pasin siap. Ini ngomong-ngomong, apa? Kopi sih yang punya ente atau? Mama, papa, sama teman-teman. Oh, ente berarti anak yang punya kopi su? Iya. Oh, luar biasa punya suara emas. Ini bisa? Iya. Iya, putih. Iya. Kalau anak di Arab kok hitam-hitam, ente putih banget. Ini makannya apa? Makan pemutih. Oh, makan pemutih? Pemutih. 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 Kalau ana di sana makannya arang. Arang. Arang buat bakar sate, itu sate tabi. Oh, kan sana terkenal itu minyak sih ya. Iya, jadi sana ya. Iya. Nih mau tanya Dek ya. Ya ngomong-ngomong kopi Sun ini udah berdiri berapa lama ya, Dek ya? Dari tanggal 21 Agustus 2019. Wah. Oh, berarti udah setahun ya punya saya. Oh, dari ini mah tanggal saya. Iya. Nanti kalau saya sini tradis. Oh, ente emang gitu orang dari tradisan. Tapi ini masya Allah kafenya bagus banget. Ana suka nih datang dari jauh-jauh dari Arab. Ya, enggak sia-sia ketemu kopi susu seperti ini kafe di Arab enggak ada kopi kafe kayak seperti ini. Ya, apalagi ketemu adeknya nih yang cantik-cantik bener seperti ini. Coba nyari sekali lagi, ana pengen dengar suara seperti apa. Tolong ente transkripin ya. Ya. Oh, waktu ngene aku pas diapung. Waktu ngene aku sedih. Itu bahasa apa itu? Bahasa Sumpah tidak tahu tegal. Ada bahasa ada. Ah, bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia. Itu ngomong apa tuh? Bahasa Bahasa. Tolong artinya apa tuh? Tadi nanya lagi mana? Oh iya Sultan. Ya apa tuh artinya? Saya tadi lagi berpikir, ya. Utak kok. Ya. Kira-kira utak kan? Ya. Akhirnya kesini ngopi biar fresh. Gitu. Makanya ini siapa adanya namanya siapa? Jovelin. Nah Jovelin kalau pikirnya utak lari kesini fresh karena karena kopi su. Ente punya nama Jovelin. Oh pantes cantik. Cantik. Kalau di Arab nama Jovelin pasti cantik. Harus dikembangkan ya. Di Arab tuh jarang-jarang ada yang cantik punya suara emas seperti ini. Ya bagus lagi nanti setelah ane dari sini, ente ikut ane ke Arab deh. Ente nyari di sana. Wih, gimana? Ingat istri, bapak. Ya ngapain, Sultan mah bebas. Tapi kan sisain Sultan. Bebas, mau 6 mau 7 gak masalah. Masih kecil. Ya? Dan justru harus kecil sini punya suara emas harus dikembangkan. Oh. Ya deh. Oh, kembangkan bakat. Tinggal di sini. Iya, kembangkan bakatnya. Ya, ini ada pesen kopi apa nih ngomong-ngomong di sini yang paling enak tuh apa kopi ini? Tadi enggak. Itu milk boba ini karena aku memang suka sama boba. Oh, tahu boba. Di Arab nggak ada minuman seperti ini, ada bingung. Yang penting buat coba jelasin boba itu apa? Yang penting buat anak tuh rasa, ya.
masalah penampilan seperti ini buat anak ada dulu. Nomor ya sekian kalinya deh. Yang penting rasa buat anak. Ini aduh, minuman apa tuh jelaskan tolong. Itu kita enggak tahu. Ini lama banget nih, eh. Kalau di Arab, oh enggak ada 1 menit langsung jadi. Ini kok ambil buat aja jamnya enggak bawa, Pak. Ntar dulu ini. Oh, iya. Ingatnya. Ya. Ya, ente kalau sapinya betul nggak ada gaji nanti ya? Biar bersih nggak teringat. Koper udah miliaran nanti nggak ada gaji kan? Siap. Coba jelasin lagi ente, yang paling recommended apa aja di sini coba? Ane pengen cobain. Ada milk boba, terus rugal, sur, kopi rum, terus kopi gula merah sama teh terik sama kelebihan lagi semuanya diborong semua. Masya Allah, menunya luar biasa sekali ini buat anda penasaran nih ya. Ini ngomong-ngomong kopi doang atau ada makanan kecil atau snack-snacknya nih? Ada snacknya. Oh, ada snack menambahin juga. Atau pasta gitu. Oh gitu, ini beneran anda perut anda dari Arab sudah kerucukan nih. Ya, tadi belum sempat makan kan? Belum nih. Anda pengen cobain menu makanan favorit yang ada di kopi show. Tadi udah pesen minumannya, namanya kopi apa? Putih. Kopi apa? Putih. Itu kopinya putih. Tadi kopi putih gula aren gak ada masalah ya? Ya, coba nanti makanannya seperti apa, anda pengen cobain. Ya, jadi anda datang jauh-jauh dari Arab gak sia-sia. Ya, oke coba bisa. Makanannya nanti pesenin ya. Iya. Itu udah minumannya ya. Enggak usah dibungkus ya. Enggak usah. Anak-anak enggak pengen makan di sini kalau dibungkus beda. Beda kagak rasanya. Iya, siap. Ya, ini Masya Allah banget adanya. Harus bawa pulang nanti ini. Iya. Dan macam-macam maaf. Ya, nanti ya kasih gaji mampus ke gue. Ini benar. Tahu suaranya mas banget mas, gimana deh ikut anak aja Arab ya? Nggak mau, kenapa? Karena aku suka ini. Nanti ente di sana pengen apa aja anak apa dicubuan ya? Apa anak? Iya, anak punya banyak uang, mobil banyak, tenang aja. Ya, kurang apa lagi pengen jadi artis, anak bisa. Anak punya kenalan tuh dari Baim Wong. Anak kemarin kenal di Pesona Hotel 2 hari. Masuk. Oh iya, anak di Pesona Hotel 2 hari ketemu Baim Wong. Tapi apa diusir? Tapi anak tenang, karena anak orang Arab ini sabar. Walaupun anak dimarah-marahin tapi anak tetap record. Ya, tapi setelah anak upload YouTube ya. Kebetulan anak tuh punya YouTube. Ya, anda punya YouTube namanya tuh Bervarian Kerang. Bervarian Kerang tuh singkatannya berbagai aneka macam varian. Jadi tuh ada macam varian seafood, non seafood dan yang lainnya deh. Ya, kemarin tuh ceritanya anda 2 hari di Pesona Hotel ngubahin ya. Terus anda karena saking fan-nya tuh, ya, harusnya anda kemarin ketemu Baim Wong deh. Buktinya apa ketika anda upload di YouTube tuh, alhamdulillah. Viewernya sampai 230 yang nonton deh. Ya, kalau sudah lain, itu alhamdulillah bulan depan bisa anak gajian deh dari YouTube, alhamdulillah. Itu berkat perjuangan anak ya selama kemarin di Tegal, dan mungkin minggu ini anak akan terbang lagi ke Jakarta untuk menemui Irfan Hakim dan Panji Petualang. Anak sudah anak janjian pengen herping kayak Mas Galuh Cuicin. Nah, kebetulan anak kenal Mas Galuh Cuicin. Masuk berita ya, Bos. Masuk berita. Anak kemarin masih berita di Tribun News apa Bogor kayaknya tuh. Ya, kemarin ada dimarah-marahin Baim Wong, ya. Itu alhamdulillah sampai sekarang ini ya, anak jadi punya YouTube. Kalau ada sendiri punya YouTube enggak? Punya. Namanya apa? Javelin World. Oh, Javelin World. Ya, itu isinya ada campuran sih, kontennya ada nyanyi-nyanyi lebih banyak. Oh, si kontennya nyanyi. Ya, okay. Terus vlog dan lain-lain. Wih, mantap buat ente pada nih. Jangan lupa ya subscribe, like, and share YouTube channelnya Javelin World. Ya, ada di bawah ini nih. Ya, ini ente kalau belum tahu lihat suara emasnya. Kalau ini ente dan nyanyi nih, wih,
dijamin ente-ente pada tidur. Kalau percaya coba sekali lagi nanyain lagu yang terbaik yang paling enak. Coba nanyain deh. Full atau gimana? Enggak, Rasna aja deh, Rasna aja. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? Ente denger sendiri kan suaranya aneh aja bernangis. Orang tisu, tisu, lampin muka aneh. Emang apa artinya? Suara paham enggak? Nah, itu yang aneh mau tanya ente. Ente kan sebagai ajudan aneh harus mengartikan apa coba artinya. Ente aneh sekolah di Australia 2 tahun ngapain di sana? Jadi nangis ngapain? Jadi nangis ngapain? Ya menghayati suara adik ini yang sangat luar biasa sekali aneh. Aduh. Baper nih bawaannya nih. Mau ngomong apa sih? Apa ini artinya apa? Artinya kopinya mana? Lama ini. Masa dia punya kopi. Ini yang enggak beli lagu itu di kelas. Oh, lagu. Nah. Oke, mantap. Coba lagi. Mau duet, Enggak, aneh cuma spesialis nyanyi. Aneh spesialis kuliner. Kuliner suara belajar bareng. Enggak, suaranya malu. Entar malu banget adanya suaranya emas. Aneh malu datang jauh-jauh sini mau malu-malu nih. Ente ajutan harus beda aneh ngapain ya? Ngebela aneh. Jauh-jauh dari Arab biar belajar bareng. Ayo sultannya nih. Nah, tuh tangan tuh. Nah, mana enggak? Tadi apa nih? Tadi apa? Itu ya. Mana enggak bisa nyanyi, nyanyi apa? Nyanyi lagu Arab apa aja? Arab apa aneh? Ente Arab bukan Sultan? Iya, tapi aneh lama di Prancis. Oh, panas. Jadi udah lupa lagu Arab itu lagu apa? Inggris. Aneh, jangan aneh jangan suruh nyanyi, jangan. Nanti pada kabur semua yang beli di sini, bahaya malah ya. Bahaya. Mending Ade aja yang nyanyi, aneh udah suka kok. Nah, apalagi suara Mas Ade itu benar-benar menjual dan sangat pantas sekali untuk menjadi artis. Ya, nanti aku kenalin ke Mas Paimong, ke Mas Ivan Hakim, Mas Pandi Petualang, supaya Ade Jovelin ini direkomendasiin ya, supaya menjadi artis kecil. Ini ada pada campur Prancis. Oh, Prancis. Ya, jadi lama di Prancis seperti ini. Ya. Iya. Mana Mbak? Kopinya mana Mbak? Anda sudah haus nih Mbak. Aduh. Sultan pasti Mbak. Dan. Ya. Asli mana Dan? Yang ada merah ini kopinya. Nah ini nih. Ini yang aneh tadi dari tadi nanti ini. Ini apa namanya? Dek, kopi apa nih? Tadi yang pesan. Kopi apa deh? Kopi gula merah. Kopi gula merah. Oh, penasaran nih. Kakak gula. Oke, siap. Wih, aneh penasaran nih. Di sana enggak ada kopi seperti ini. Nah, jangan nanti minumnya mabuk. Nanti aneh gitu, mabuk. Gimana nih? Mata aneh udah berat sekali nih. Langsung aja. Cobain ya. Aneh coba ini. Kopi dari kopi susu. Belum, tutusin. Ah, ente gimana? Ini nggak bisa. Yang baru aja sudah. Nah, nih. Ente pada harus coba ini menu dari kopi susu, kopi gula aren. Gimana rasanya? Masya Allah. Manis. Ente emang good. Ente emang nunjukin kopi yang terbaik yang terenak di Kota Tegal emang luar biasa. Mantap. Ente gak salah bawa aneh kesini ya. Karena aneh biasa kopi di Tegal tuh yang di Tegal di Arab tuh yang enak-enak. Tapi ini aneh baru pertama kali ke Tegal nemuin kafe yang di sini. Ya selain itu juga rasa kopinya agak mirip-mirip kayak di Arab. Enak ada pahitnya ada manisnya. Aneh cocok banget nih ya. Ini aneh apa namanya mata aneh udah melek nih gara-gara minum kopi yang seperti ini. Enak banget ya. Duh, coba ada yang minum juga ya. Gitu ya. Masya Allah. Kapan lagi bisa minum kopi ini di Tegal aneh. Aneh bakal sering-sering Tegal kalau seperti ini ke kopi su ya. Pastinya kopi su teman-teman ya, teman-teman di rumah kalau mau cobain kopinya ya langsung aja ke Tegal di jalan mana nih, Dek? Dek, jalan apa nih namanya, Dek? Jalan Palingin. Buat jalan apa nih, Dek?
Jalan Waringin nomor 8. Oh tuh, Jalan Waringin nomor 8 ya. Ada kafe kopi. Kamu nggak mau kan deh? Nyanyi dari umur berapa deh? Mulai sekarang nyanyi. Ya. Itu awalnya gimana deh? Apa pernah mengikuti audisi sejenis audisi Indonesian Idol atau yang sejenisnya itu? Pernah ikut pas 2020, berarti beberapa bulan yang lalu itu pernah ikut audisi The Voice Kids Indonesia, tapi karena corona ini jadinya belum bisa blind audition. Masya Allah, masya Allah. Kalau di Arab tuh ada namanya Arab Idol deh. Arab Idol cilik itu khususnya buat anak-anak cilik. Ada juga Arab Indonesian Arab Idol itu yang buat besar-besar. Masya Allah, suara adek menjual banget. Ya, ana doain semoga adek cepat jadi artis terkenal dan bisa membanggakan Kota Tegal di kancah nasional deh pastinya ya. Ini ngomong adek waktu pas kecil tuh kok bisa langsung suka hobi nyanyi tuh karena lihat. Motivasinya karena lihat nyanyi siapa deh atau kalau nggak salah itu aku nonton TV ya. Dari situ ada nyanyi terus aku ikut nyanyi sambil nari. Oh, terinspirasi itu yang nyanyi itu ya. Oh, luar biasa. Tunggu kembangkan lagi, biasa lagi ya. Ingat tetap berlatih ya, walaupun suaranya sudah amat sangat bagus tapi tetap rendah diri dan rendah hati, tetap biasa, tetap dilatih nanti supaya besar lebih terlatih dan lebih profesional, dan insya Allah ya adik bisa menjadi artis penyanyi ternama di Kota Tegal bahkan di nasional. Jadi ya masya Allah, ini hikmat banget deh. Ana baru nemuin kopi seenak ini cuma di kopi tuh. Tadi minum mulu, makanannya ada apa aja di sini deh? Yang paling recommended, yang paling laris apa deh? Secret itu nanti bakal jadi surprise. Oh, iya. Anak pengen daging otak, ada nggak? Nggak ada. Adanya steak daging otak biasanya ada. Anak kalau di kampung sana, kalau ada itu biasanya anak makan namanya steak daging otak. Ya? Nggak ada di Tegal. Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak. Ya mungkin nanti kalau anak kesini lagi di kopi itu disediain ya, karena menu favorit anak di kampung Arab tuh steak daging onta deh. Daging onta tuh enak banget. Nggak suka karena belum dicobain. Coba kalau dicoba dijamin ada langsung ketagihan pengen minta ke Arab lagi makan daging onta. Terus apa dong menu yang paling spesial di sini selain daging onta? Nggak ada. Apa aja terus adanya? Rahasia. Ya udah coba pesenin aja yang paling enak. Enggak. Jadi sini ada daging otak ya, padahal Anda pengin cobain daging otak khas Tegal, tapi karena enggak ada. Wih. Wih, cepet banget deh. Tadi Anda pesen kopi hampir 2 jam belum di layanin, ini udah kayak sulapan aja nih. Apa nih deh namanya kalau di Tegal ini? Ini namanya ayam geprek. Oh, ayam geprek. Bagian apa namanya? Ayam geprek. Oh, kalau di kampung Arab namanya chicken bread. Ya, kalau sini ayam geprek, kalau di Arab namanya chicken bread. Chicken bread itu chicken ayam bread geprek, ya, namanya chicken bread. Ini ya menu yang paling spesial di sini. Iya. Wah, Dan ini juga yang terbaru di sini. Oh, terbaru. Untuk harganya berapa nih, Dek? Ana pengen tahu coba. Anam, berapa? Ini harganya Rp25.000. Wah, murah banget deh. Murah banget ini deh kalau anak dia. Ini buat Sultan Rp25 triliun aja. Oke, okay. Murah deh. Tolong naikin dikit, naikin. Tak terhingga. Oke, okay. Nanti ayo tolong koper di dalam mobil semua keluarin ya. Siap, semua. Anak bayar semuanya ini. Iya. Ya, sesuka-suka adek minta berapa triliun nanti anak kasih ya. Tenang, anak di mobil punya uang. Uang mainan monopoli deh, ya. Itu ada yang asli, ada yang monopoli ada. Nah, cobain ya. Chicken tuh kentung. Ini tadi katanya ada ini namanya chicken geprek. Chicken geprek ada ya? Geprek. Ayam geprek. Oh, kira chicken kepentung. Enggak, kepentung. Iya, ini namanya chicken penyet. Iya. Cobain ya. Menu dari Kopi Su ayam geprek ya? Iya. Cukup murah 20.000 aja.
Murah banget ini, kalau di Arab udah berapa nih? Udah 40 ribu. 3 dolar. Ini murah banget. Ya, nanti Anda bayar lebih ya. Ya, ini kemurahan buat Anda nih. Tapi gini dulu, Sukman. Saya kan ajudan. Ya, takutnya kalau misalkan sudah ada apa-apa, saya coba dulu Sukman kayak gini. Ya. Ini mah baik sama Endo. Iya, benar. Ya. Namanya ajudan udah apa-apa kan harus dicoba dulu. Ya, makan Sultan mah gitu orangnya deh, ya. Enak. Ini enak benar. Udah, aneh mau makan dulu jangan ya cepat ngomulu. Iya. Makan Sultan. Tadi buru-buru aja enggak enak lah. Makan ya. Ini kacangnya timunnya enak. Enak Sultan. Sayurnya enak. Apa? Gimana rasanya? Ente emang bener ngajak aneh kesini. Karena apa? Aneh pedesan mau minum dulu. Karena aneh nggak mau pedesan. Masalah tuh. Tapi nggak pedes kok. Bis. Apa nih? Bukannya Arab seleranya pedes tuh kan? Enggak. Aneh tapi nggak doyan pedes. Tapi ini enak ayamnya. Apa namanya? Lembut banget, kriuk banget, enak. Empuk lah, empuk. Empuk di luar, lumba di dalam, enak. Oke. Pertama kali di Sultan nih, ngapain ajudan? Ayo makan. Luar biasa. Jalan-jalan Sultan ngapain ajudan? Gimana rasanya? Coba, sama kan? Apa enak kan? Iya. Ajudan kan tahu sekarang Sultan gimana? Tenang, kalau nggak habis nanti bungus Sultan. Tenang. Ini sih seluruh enak. Aneh cocok dengan makanan ini. Iya. Kalau aneh segel lagi, ya ajakin aneh ke kompisu ya. Tenang. Nanti Sultan kalau bisa kan udah kenyang, bisa dengerin Joplin nyanyi. Oke. Ya, tadi aneh tanyain juga kebetulan si Joplin ini punya YouTube juga. Iya. Nanti coba aneh tonton ya. Ketika aneh sudah pulang ke Arab, aneh tonton. Iya. Ya, syukur-syukur nanti dia Joplin bisa terbang ke Arab dan nanti Ana daftarin jadi artis Arab di sana. Karena di Arab artis cilik tuh jarang. Nah, jadi banyaknya onta ya. Banyaknya onta. Onta enggak bisa nyanyi, kalau di cantik ini bisa nyanyi. Nah, tapi di sana tuh untuk jadi artisnya cepet. Ya, nanti kalau pas Ana pulang Arab, dia Joplin bisa nyamperin Ana ke sana, nanti Ana daftarin sebagai artis cilik. Ini salah nih Sultan. Ada tahu, enggak lah Sultan. Makan aja dah. Bung saya kan makan musul, Sultan. Tapi untungnya itu Sultan baik ini ya. Emang enak banget deh. Ini yang masak apa nih? Yang masak itu ada kokinya sendiri. Iya. Itu kokinya dari mana? Dari Neneng udah lewat. Kalau di Arab nggak ada ayam sih kan? Oh iya, onta. Ada onta. Jadi kalau makan harus balapan dulu sama onta ya. Itu aja kalau nyusu tinggal nyusu doang ya di sana ya. Iya. Kalau nanti anak kemudian 20 biji ya. Enggak. Buat teman anak di Arab sana. Ini enak banget nih lu. Ya. Ente-ente pada warga Wong Tegal ya. Khususnya Wong Tegal, jangan lupa cobain nih ayam gepreknya dari Kopi Sup. Karena aneh sudah cobain sendiri, ternyata emang enak ayam darinya dan gak alot ya. Kalau aneh di Arab biasanya ini namanya itu chicken prek. Kalau di Tegal namanya apa? Chicken prek. Apa? Ayam geprek. Kalau di Arab chicken prek. Tapi enak. Terus cukup murah 20 ribu aja. 25 ribu aja. Kalau di Arab ini udah 20 dolar. 20 dolar itu setara 20 juta. Ini udah anak udah kenyang. Iya. Mau dibungkus? Mau dibungkus. Buat ente aja dibakar lanjutin ya. Sultan. Kapan-kapan ini Joplin Mas diajakin ke warungnya Sultan. Oke. Nah, Joplin, anak juga kebetulan punya warung nih. Anak nanam saham gitu di Tegal. Tanam saham di Tegal tuh namun warung, namanya warung yang tadi Anda bilang, warung Barbarian Kerang. Ya, Barbarian Kerang sendiri itu singkatannya dari berbagai aneka macam varian. Jadi ada seafood, ada
ayam-ayam sebenarnya juga ada. Nanti Dia Jubelin juga bisa cobain nih ya. Bandingin juga ya. Masakan Ana sama Dia Jubelin ya. Bandingin juga sama-sama enak pastinya. Ya. Nanti kapan-kapan kalau Ana pas pulang Tegal lagi, Dia Jubelin mainlah ke warung Ana ya di Baru-Baru Gerang Tegal. Ya. Oke. Okay? Kenyang ya. Iya, kenyang. Ya. Mana apa lagi sekarang? Alhamdulillah udah kenyang. Ini Ana jam 10 harus terbang ke Rusia. Ini jam mahal. Ana habis ini mau terbang ke Rusia. Ana dipanggil buat review makanan di Rusia sana. Ya. Nih. Ini jam yang lihat cuma Ana doang. Jadi cantik enggak bisa lihat. Ya, sama ajudan Ana bisa lihat. Tinggal diain aja. Iya kan? Ya, bisa lihat cuma Ana doang. Ya. Ya. Oke, Dek Jobelit, terima kasih ya buat waktunya sudah menghidangkan minuman dan makanan terenak yang ada di Kobisu. Ya. Emang ternyata rasanya enggak ada lawan. Ana jauh-jauh dari Arab datang ke sini benar-benar senang, puas dengan pelayanan dari sini, ramah, sopan, cepat dan rasanya juga enggak ada lawan. Ya. Oke, terima kasih ya Dek Jobelit. Ana mau terbang ke Rusia karena pesawat nanti akan terbang jam 12 malam. Jadi Anda harus nyiapin berbagai macam seperti baju, pakaian dan uang sekalian ya. Nanti Anda mau bagi-bagiin juga ke orang-orang sekitar uangnya. Ada uang Anda terlalu banyak, kita harus bagiin. Oke guys, gitu aja video kali ini. Karena ini Sultannya udah mau pulang. Yes, pulangnya pakai onta atau pesawat? Kebetulan Ane bawa pesawat dan ada bawa ontanya juga di dalam pesawat, ada tiga. Galungan ya? Ya, ontanya lagi keliling alun-alun atau tiga disewain ya. Ane mah gitu orangnya. Baik. Jadi guys, itu aja video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan juga jangan lupa klik tombol like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Bye guys, see you in the next video. Bye.